Yayasan Wihara Tridharma Kabupaten Cianjur ngokolakeun kagiatan bakti sosial minangka wangun kahat kasasama ngaliwatan kagiatan ngabagikeun 1000 paket kebutuh pokok encokeun masyarakat di sabudeureunna. Poe Minggu berang 5 September 2021. Dina anas-anasna eta bakti sosial teh mangrupa ketap numpes sasalad COVID-19. Sasalad COVID-19 nguniangkeun kalowang di papadamang pirang pihak, selesai jina warga Tionghoa di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur. Eta warga Tionghoa nuka bengket dina Yayasan Vihara Tridharma teh, ngebagikeun 1000 paket kabutuh pokok ka warga anuka pangaruhan kuidang ekonomina ku sasalad COVID-19. Eta acara ngabagikeun kabutuh pokok teh diluuhan ku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, pihak kepolisian sarta inohong masyarakat. Warga nu kapangaruhan ku sasalad COVID-19, Kokom sarta Widi nembrakeun, dina mangsa sasalad COVID-19 ayeuna, widang ekonomina kawilang seuseut. Kukituna dirina ngucap syukur nampa bantuan kabutuh pokok, dumeh bisa ngurangan bang baluhna. Senang sekali. Udah berapa kali ibu dapetin? Sekarang. Udah berapa kali? Sekarang. Oh, sekarang baru berapa sekarang orang bu dari pegawai kebersihan yang dapat? Ada 10 orang ya. Emang di masa COVID ini ibu gimana nih ekonomi keluarga ibu sendiri? Bapaknya nggak kerja, hanya jarang. Jadi ngerasa kebantu nggak dengan adanya pemberian ini? Ya, membantu. Emang kesehariannya bapak usaha apa? Narik beca, kalau enggak serabutan biasa. Oh gitu. Dengan ada pemberian ini? Alhamdulillah ada bantuan. Oh iya. Jadi untuk anak-anak kan istri saya sudah enggak ada, jadi untuk anak-anak. Terus selama penghasilan, selama COVID ini penghasilan beca berapa? Sama sekali, sekarang mah minim sekali Pak. Menurun ya? Karena jalurnya dipakai jalur angkot. Minangka tarekah gerning lariungan prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokona teh dipaju kalawan simbolis ku Ketua Vihara Tridharma Teddy Suherman kasaban Ketua RT jeung RW anu engkena bakal dipasrahkeun langsung kasaban imah warga. Dinanas-nasna eta prak-prakan ngabagikeun 1000 paket kabutuh pokok teh dipaju keur ngarojong program pamarentah lebah ngungkulan sasalad COVID-19 sarta minangka wangun kahaat kasasama bicara ngarojong wikdang ekonomi masyarakat menengah kahandap. Bakti sosial, pembagian sembako adalah rangka kami kemarin tanggal 29 telah melaksanakan doa bersama untuk bangsa, warga, dan negara Indonesia khususnya, dan warga Cianjur umumnya. Dan setelah doa bersama kami membagikan sembako sebanyak paket, hampir 1000 paket ya, untuk warga lingkungan maupun tukang beca, tukang parkir, tukang gali kuburan, kebersihan dari ataupun dari pemakaman ya, Pasarean, Sirnalaya, Taman Pahlawan, Pasir Hayam juga. Untuk warga dan lingkungan kami hanya membantu saja untuk kegiatan dalam situasi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami membantu untuk 2-3 hari ke depan untuk warga dan lingkungan semuanya. Ini berkat dukungan daripada donatur. Liantik itu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama G, Cepi Jauharudin, ngarojong eta kegiatan bakti sosial, sarta miharap kegiatan samodel itu bisa dikokolakeun ku masyarakat sejena. Apresiatif, karena kegiatan yang seperti ini jelas merupakan kegiatan nyata dalam lingkup kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama. Sebab yang mendapatkan bantuan sekarang ini kan mayoritas kan bukan umat Buddha ya, sehingga oleh karena itu sekat agama, sekat suku itu hilang dengan begini. Dan inilah contoh kerukunan yang jelas dan dibuktikan di tengah masyarakat. Makanya FKUB sangat mengapresiasi. Forum Kerukunan Umat Agama G, umajak masyarakat sangkan salawasna tuhu kana protokol kesehatan, luyu kana kacindekan pamarentah sanajan kiwari Kabupaten Cianjur aya dina status level 2. Heri Setiawan, Bandung TV.